silahkan tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke, para YouTuber pemula semua ya. Pertama kita buka Google Chrome, klik YouTube-nya, diarahkan ke YouTube Studio kita ya. Klik titik tiga yang di pojok kanan atas, lalu klik. Kita beralih ke sistem desktop ya. Kembali ke YouTube Studio. Klik foto profil, klik channel Anda, kita diarahkan ke penyesuaian channel. Klik penyesuaian channel, kita diarahkan ke YouTube Studio lagi. Nah, di penyesuaian channel ini ya ada menu-menu, ada penyesuaian, ada huruf S, terus yang C itu, terus ada di atas huruf C itu ada subtitle. Nah, klik subtitle, subtitle channel ini. Nah, lalu kita cari video kita ya yang baru satu bahasa, yaitu bahasa asli. Nah, ini video saya nih yang kemarin saya bikin nih. Baru satu bahasa, bahasa asli. Akan saya tambahkan detail dari bahasa Inggris ya. Nah, kita tambahkan bahasa ya, detail video kita. Kita klik tambah bahasa, tambahkan bahasa, klik. Nah, di sebelah kanan itu ada bahasa-bahasa. Yang penting mah bahasa internasional ya, bahasa Inggris. Nah, kita klik bahasa Inggris. Nah, di situ ada klik tambahkan. Nah, judulnya kita tulis ya. Nah, di sini nih ada cara setting kata kunci. Ini contoh aja ya. Nah, ini kan di atasnya. Ini kita harus sabar ya, ngetik satu persatu. Nantinya teks kita ini akan diterjemahkan secara otomatis dalam bahasa Inggris. Sini perlu kesabaran. Bila udah, duplikasikan. Maka apabila orang luar negeri menonton video kita yang itu tadi, maka akan berubah subtitle bahasanya menjadi bahasa Inggris. Bila ingin mengedit lagi, edit di sini. Tapi saya nggak ingin mengeditnya, akan lewatin. Secara otomatis ke bahasa Inggris, dari bahasa asli ya, bahasa Indonesia.
Dipublikasikan. Kita klik lagi, balik lagi ke sini, lewatin lagi, kita klik publikasikan dan selesai. Demikianlah cara menambahkan subtitle bahasa channel YouTube. Semoga bermanfaat tayangan ini, dan jangan lupa subscribe ya, untuk dapat notifikasi baru dari saya.